saya sekarang kat depan sekolah saya dulu ni. SMK Asia Jema Sangat kat Seremban eh. Saya sekolah kat sini daripada tahun 85 sampai 87. Form 1 sampai form 3. Sekolah ni sebelah kita dengan sekolah. Tunggu kursiah. Kenangan saya kat sini banyak jugalah. Dari form 1 sampai form 3. Kan antara yang saya tak boleh lupa ialah saya pernah kena hukum dengan warden sebab lompat pagar lah pergi pasal malam pegang tu kan. Kena tanggal dengan pengawas. Lepas tu ada 3 dah serotan kat tapak kaki oleh warden saya. Tak ada sebab kenapa. Walaupun saya sebenarnya top student tapi tak dapat jadi pengawas. Jadi sebab ada isu kes-kes sikit tu lah. Satu lagi perkara yang saya ingat masa saya sekolah sini tu exam eh. Masa tu exam masa tu form 3 lah sebelum SRP tahun 87 lah. Saya ingat exam pelajaran Islam. Pelajaran Islam tinggi kan. Jadi jawab. Lepas tu saya tengok masa dia 2 jam setengah tapi 1 jam setengah saya dah habis lah. Saya tak tahu nak buat apa sejam lagi. So saya letak kertas tu saya pun tidur. Lepas tu tiba-tiba dah habis waktu exam kawan aku kejut. Saya pun belah je lah macam biasa. Rupanya masa saya tidur kawan saya cakap ustaz datang. Ustaz yang dia kata datang dan dia ambil kertas saya. Dia baca waktu dia baca. Lepas waktu dia letak. Dia tak kejut pun saya. Dia biar je saya tidur. Cuma bila result exam dia keluar, saya tengok saya dapat 90 lah. Pada kenangan-kenangan walaupun kenangan kita ni terkenal sebab benda-benda macam tu lah. Jadi heboh cerita macam tu. Tidur masa exam tapi skor 90. Ialah kenangan sekolah dulu. Orang-orang yang memberi alhamdulillah ni lah. Membawakan apa saya sekarang. Saya asalnya daripada sekolah dengan kesan agama.